Waduh. Mamam gue ya, Ciacang. Kurang ajar bad boy di jumpsuit seperti itu, cuy, cuy. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have while I'm going the distance. Oke, halo guys, balik lagi di channel Bad Boy Official. Oke cuy, balik lagi di channel kesayangan kalian ya kan. Dan di sini kita kembali lagi di map Vikendi tercinta kita ya teman-temannya. Dan di Vikendi versi kali ini memang tidak ada perubahan sama sekali dengan versi yang sebelumnya. Kenapa kok begitu bang? Ya ini karena versi reuninya ya. Atau ya pokoknya ini kayaknya sementara, nanti bakalan ditarik kembali Vikendinya. Tetapi nggak apa-apa, it's okay cuy. Yang jelas Vikendi bakalan hadir dengan versi yang terbaru. Di sini Tencent memang menghadirkan kembali agar kita bisa menikmati versi yang sebelumnya lagi ya, tentunya tentunya di map Vikendi ini. Oke, di sini Bad Boy bakal fokus untuk barbar di map villa cuy. Kita coba tes lagi ya kebarbaran di area villa cuy, apakah banyak orang, kita pantau dulu. Wadidudah, dada satu keluarga atau dua keluarga ya, kita fokus dulu cuy. Yoi. Waduh, bentar cuy. DBS santuy kita dapat. Beril lah, beril cuy. Depan itu ada step. Bentar. Hantu ya tentunya. Di ujung belakang juga ada step. Kita urus yang belakang dulu ya tentunya. Ambil looting fast dapat cuy. Oke, waduh ini gak dapat senjata. Mamam tuh Douglas satu lagi. Yo, udah hit. Wah, bang gue tagi. Langsung kita balik lobby cuy, nggak usah terlalu lama. Nah, baru turun di Vikendi ya kan. Udah langsung barbar kita cuy. Nggak masalah, yang penting Bad Boy di sini ingin tes lah ya. Sebarbar apa sih Vikendi yang sekarang cuy? Tetapi yang jelas sekarang bentar nih kok ada step depan Bad Boy cuy. Bentar. Depan Bad Boy. What? Wah, Bang WR Deshak. Aduh, kasihan sekali kena TP Bad Boy. Kena TPP manja ya kan. Kali lobby dulu kau. Di atap ada satu step. Gak tahu nih orang atau bukan cuy yang di atap nih. Oh, waduh rame banget stepnya cuy cuy. Waduh ternyata villa masih sebarbar ini cuy. Yang jelas ini PUBG Mobile masih tertuju ya. Pokoknya semua terfokus di Vikendi. Semua ingin mencoba Vikendi. Untuk kalian semua yang pengen mencari ketusunan ya, ketusunan, kalian bisa langsung cobain Vikendi cuy. Karena semua orang hampir bermain Vikendi untuk waktu sekarang. Bentar, ini orang tahu Bad Boy nih kayaknya cuy. Kok dilempar granat lo Bad Boy cuy. Di kiri luar ada step ya, di kiri luar cuy. Di kiri luar. Yoi ada GC ya. Oke, 150. Di balik tembok harusnya ada orang. Yoi. Pak pancing dikit ya tentunya. Ini mereka mau maju juga nggak berani teman-teman. Udah gila boy, udah free fire loh. Kurang ajar ya kan? Wah, jago sih ini orang cuy. Jago sih. Depan Bad Boy kiri ini ada step nih cuy. Di luar kayaknya. Bentar. Oke, itu di ujung ada. Bentar cuy, sabar. Harusnya di dalam pintu itu ya tentunya. Tuh stepnya kelihatan di minimap. Kanan juga ada step. Waduh depan belakang cuy. Waduh dilempar bom Bad Boy. Waduh. Ntar bos sabar. Jangan panik ya. Flashbang kurang ajar. Oke buka pintu dia. Kita harus yang depan dulu ya. Kurang ajar. Oke udah hit. Mamam tuh. Hah? Satu lagi. Wah, bom boy baby Alice. Aduh, merepotkan sekali ya Anda ya. Aduh, jago-jago merepotkan sekali teman-teman. Ini di atap ada satu stepnya anak Tencent atau orang beneran sih? Yoi udah kepala cuy. Waduh, jago sih ini orang cuy. Asli, kita kasih jump shoot. Waduh, mana cuy? Waduh. Wah, memuaya Aipling. Kurang ajar fast pick-nya. Cukup jago bener, tetapi Bad Boy masih terhoki-hoki ya tentunya. Waduh, ini yang di atap apaan dah? Kok dari tadi nyetep mulu cuy. Kita kasih ritual dulu kali ya. Kita kasih ritual dulu santu cuy.
Oke, 6 kill udah Bad Boy kumpulin cuy, nggak usah terlalu lama ya, nggak usah terlalu lama ritual kita. Di sini Bad Boy mencoba ya, hanya ingin mencoba Mavic Candy itu seperti apa sih, bedanya apa sih, ternyata masih sama aja cuy. Oke, besar santu, ini region-region kayak gini nih kurang ajar juga ya tentunya. Dan Mavic Candy itu, waduh bentar kok ada suara vehicle bos. Kok ada suara vehicle baru datang ini, wah diduda-dada, ingin mempraktekkan strategi orang. Waduh kelihatannya di ujung ya, kelihatan di ujung cuy. Tadi ngintip dikit tangannya atau badannya tadi kelihatan cuy. Sabarin aja ya kawan ya. Kita bisa pura-pura jadi anak Tencent sih. Oke, nembak ya dia ya, nggak tahu nembak apa. Nembak anak Tencent tuh kayaknya temen-temen ya. Kita HBD sih bisa sih ya ini ya. Bentar cuy. Ini copot dulu ya. Kita pura-pura jadi anak Tencent cuy. Ya kan. Pura-pura jadi anak Tencent kayak gini tuh biasanya ini cuy, efektif sekali ya untuk mengelabui musuh. Bentar, sabar. Kita tunggu dulu nih. Musuh ini mau ngambil pergerakan seperti apa cuy. Waduh, dia mau lempar bom dong. Wah, diduda-dada ternyata tahu nih. Dia ini tahu cuy kalau ini bukan tembakan anak Tencent gitu loh. Wah, diduda-dada. Orang-orang jago pada ngumpul di PKD teman-teman. Oke, kita HBD cuy. Kita HBD. Wah, Boboy Ade Marco. Kita akan ritual dulu cuy. Panas-panas eser ngenge kuwi tangguluti awa iki nanging sepanas rasan. Oke cuy, 8 kill udah Petbo kumpulin. Awal yang bagus untuk Mavic Candy ini. Dan kalian bisa lihat tadi ya kan, sebenarnya musuh tidak terkecoh ya, atau tidak tertipu Petbo pura-pura menjadi anak Tencent. Tetapi musuh ini mungkin agak sedikit meremehkan ya, langsung majuin gitu aja cuy. Yang jelas Petbo enak banget ya kan, langsung Petbo lobbykan aja cuy. Dan jangan lupa Petbo kasih ritual tadi. Oke, bentar nih Bedpo cari vehicle dulu, bos. Susah banget ya cari vehicle. Waduh, udah dada. Kok ada suara spray-spray manja di sana, bos? Kita langsung majuin ya, cek dulu cuy. Baru aja ya kan. Waduh, ada suara vehicle. Oh, lewat situ. Bos, balik lagi. Aduh, malah Bedpo ditinggal. Kita pancing dulu ya kan, biar gak kabur ini orang cuy. Lewat-lewat gitu aja cuy. Bedpo udah mau pergi dari villa ya kan, malah balik lagi gitu loh. Bentar. Ini ada suara tappingan nih. Ini nggak bisa ya Bad Boy lewatin cuy. Aduh, ada step di kiri Bad Boy cuy. Ada step di kiri Bad Boy. Vehicle-nya balik lagi. Bentar. Ini orang nggak tahu ya. Semoga nggak tahu cuy. Bentar, ini kiri Bad Boy ini ada step cuy. Kiri Bad Boy atas juga ada step nih. Waduh, mau pergi kemana bos? Bentar, di bukit juga ada. Loh, kok ngarah ke sini vehicle-nya? Boboy IP Kalista kurang ajar. Aduh. Ingin menikmati hawa dingin V Candy. Udah kangen banget itu pasti Kalista ya kan. Muter-muter dari tadi loh bos. Bentar kita cek dulu ya yang di sebelah kiri Bad Boy cuy. Ngeri juga ini. Tadi ada step-step manja cuy. Waduh, di mana orangnya bos? Sumpah tadi ada satu step di kiri Bad Boy, tapi memang tidak kelihatan di minimap cuy. Tapi di headset Bad Boy tuh kedengeran ada suara step. Nah ini kayak gini nih Bad Boy males banget ya tentunya. Bad Boy nggak begitu hafal V Candy, tetapi di sini Bad Boy dipaksa untuk mencoba V Candy. Tetapi nggak masalah ini demi kalian cuy, solo squad pokoknya hasil apapun Bad Boy hajar aja ya pokoknya. Mau chicken mau nggak ya, yang penting menghibur kalian cuy ya kan, tujuannya tuh menghibur kalian ya. Oke, tunggu dulu cuy, kita looting dulu ya kan temen-temennya. Sabar. Ini Bad Boy ngeri banget nih, kena spray cuy. Aduh, langsung kabur cuy, kabur. Aduh, ini teman-temannya di mana tadi ya temen-temennya? Bentar. Kita puterin aja dulu cuy, tadi tuh daerah sini tuh ada suara tembakan teman-teman. Wah, diduda-dada ada vehicle di sini bos. Ada mobil terparkir, apakah ini mobil spawn? Kita pastikan dulu, puterin dulu, jangan lupa ya temen-temen ya. Waduh, ada step di kiri Bad Boy. Waduh, duduh, sakit banget aimnya bos. Kenapa V Candy kok sakit-sakit ya musuhnya ya? Tapi seru sih. Bentar, taurus dulu. Kabar, ini Bad Boy punya beril cuy. Mantap nih kalau kita pakai buat jarak dekat. Waduh, diras dong Bad Boy dong. Waduh, dada sakitnya cuy. Aduh, pakai UMP kah tadi?
Waduh, sakit banget cuy. SMG ya kan, senjata andalan Vikendi. Aduh, Bad Boy malah pakai Beryl cuy. Firing speednya kalah ya kan tentunya. Dan mereka pun juga nyebar cuy. KD satu pula. Aduh, kita coba lagi teman-teman. Oke, di gameplay yang kedua Bad Boy bakal lebih fokus teman-teman ya. Tadi di hasil yang pertama atau di match yang pertama Bad Boy agak sedikit gak tahu kenapa ya, hokinya kurang kali ya. Padahal Bad Boy tadi tuh spraynya pakai Beryl itu masuk semua loh. Tetapi untuk fire speednya memang kalah ya, Beryl lawan SMG teman-teman. Kalau di jarak dekat tuh kalah pasti. Bentar-bentar nih di kiri Bad Boy ada satu keluarga bosku. Kita turun sini aja dulu, yoi. Kabar ya teman-teman ya, satu squad, satu squad. Pastikan kalian tahu ya, kalau ketika kalian tuh turun ya, baru turun tuh, kalian yang penting itu tahu dulu posisi musuh itu turun di mana. Jangan sampai kalian terhabidi cuy. Bentar, kita bisa lewat sini cuy. Nah kan bisa naik. Nah ini bisa kalian pakai ya, strategi kayak gini ya teman-teman ya. Paling males nih Bad Boy. Bentar, di depan Bad Boy ada step cuy. Kita habidi bisa kali ya. Bentar, tungguin aja dulu cuy. Waduh, waduh, loncat-loncat kayak gitu dong. Waduh, dua hit ya teman-teman, dua hit, dua hit, dua hit. Ini yang Bad Boy bikin malas seperti ini teman-teman. Untung Bad Boy pakai strategi ini ya kan. Kalau kalian ketemu musuh seperti ini pasti kalian kesel banget cuy. Ya kan, apalagi kalau kalian itu turun di Goroka, Potvosto, itu kan ada beberapa bangunan yang bisa dinaikin seperti ini teman-teman. Kalian harus waspada ya kalau berada di area-area atau lokasi seperti itu. Karena gentengnya itu gampang banget buat dinaikin teman-teman. Jadi di sini Bad Boy hanya mencoba Mavic Candy dulu ya tentunya. Bentar, stepnya depan Bad Boy cuy. Waduh. Mampu ya, ciacang. Kurang ajar Bad Boy di jumpsuit seperti itu cuy cuy. Aduh, 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 kita looting dulu. Waduh, aduh, 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 aduh. Bentar cuy, bentar cuy, bentar cuy. Itu orang kah? Anak Tencen, anak Tencen. Meresahkan sekali bosku. Aduh, aduh. Vikendi, Vikendi. Cukup seru ya tentunya, tapi musuhnya keras banget cuy. Oke, bentar ya, bentar cuy. Aduh, step depan Bad Boy cuy. Step depan Bad Boy, santuy. Bentar bos, di bawah ya, di bawah ada step juga cuy. Aduh, kiri Bad Boy ada. Oke, dia nggak tahu. Bam, boy ya, Lee Min Ho. Langsung kita end cuy. Nggak usah terlalu lama, di bawah juga masih ada step. Santuy, santuy, santuy. Oke, kelihatan satu. Dua step sementara, nggak tahu kalau tiga orang nih cuy. Fokus aja dulu ya kan. Waduh, di balik pohon teman-teman ya, kita coba kasih basreng Kang Bad Boy. Di kanan juga ada step. Kita coba kasih basreng ya, biar keluar dari sarangnya itu bos. Biar gak ngumpet mulu di balik pohon itu. Yoi. Wah, bomboya Exans, kurang ajar. Aimingnya lu boleh-boleh ini bos. Aimingnya boleh-boleh ini bos. Masih ada step ya di kanan. Waduh, TPP di situ. Wah, didudadada. Bentar bos, kita agak kiri dikit. Wah, bang. Aduh, nge-lag Bad Boy cuy. Kita kasih ritual dulu cuy. Kau ada di sini menemaniku di kala ku Oke cuy, 5 kill sejauh ini masih mantap lah ya. Kalau untuk di match yang kedua ini, yang penting kita selamat dulu di awal game cuy. Karena kalau kita di awal game itu tidak selamat, ya mau gimana kalau Bad Boy ambil chicken cuy. Oke, beberapa momen tadi memang Bad Boy belajar sedikit atau ingin memberikan tips kepada kalian semua ya. Tentunya ketika kalian itu bertemu musuh yang TPP-nya itu keras banget. Wah, gimana sih bang untuk memancing musuh ini keluar dari persembunyiannya? Ya, kalian bisa memanfaatkan utility seperti grenade tadi. Bad Boy sengaja untuk melempar grenade agar musuh itu keluar dari sarangnya ya, tetapnya. Jadi ketika kalian itu melempar grenade, waduh, di belakang ada suara tembakan cuy. Oke, santuy ya, sambil kita pantau, sambil Bad Boy lanjutin. Jadi, sambil kalian melempar grenade, pastikan ketika posisi atau lemparan kalian itu tepat sasaran, musuh itu kan bakalan keluar ya. Contoh di balik pohon tadi, ya kan? Nah, ketika Bad Boy itu lempar, kita juga harus siap-siap langsung nembak karena musuh itu bakalan langsung keluar gitu loh tentunya. Jadi, jangan sampai kita telat untuk menembak, cuy. Jadi, sedikit tips ini agar bisa membantu kalian lah ya untuk di setiap gameplaynya. Oh, oke.
Ntar kita pantau dulu tentunya di atas bukit ada suara tappingan manja-manja nih, nggak tahu. Oke cuy, kita coba cek-cek dulu ya. Kalau bisa kita pokoknya nggak usah jauh-jauh dari jalur lah ya. Mau Fatra boleh lah. Waduh, gini kok. Aduh, rame banget cuy. Ampun bos, jangan spray please. Wah, didudadada. Bentar ya, kita berhenti dulu cuy. Aduh, ada anak tencen. Anak tencen bos, nggak apa-apa, lumayan. Yoi. Waduh, kurang ajar pakai shotgun lagi anak tencennya cuy. Bentar, ini orang kok nggak ngejar bad boy cuy. Dikira bad boy satu squad kah? Kok gak berani maju ke arah bad boy loh? Mungkin mereka mengira kalau bad boy itu satu squad cuy, makanya mereka gak berani nabrak gitu loh. Waduh, mau dibocorin kah mobil bad boy cuy? Iya cuy, mau dibocorin. Aduh, dari kiri juga ada cuy. Cuy, di rumah ada, di kanan ada ya. Berarti ada dua arah di sini. Gak tahu nih satu squad atau bukan. Harusnya satu squad ya. Harusnya satu squad cuy. Kita pantau. Wah, didudadada. Nembak apaan bos? Kita pantau yang rumah dulu cuy. Oke, kelihatan ya. Waduh, 3 hit cuy. 3 hit parah banget itu. Oh, nggak kenok ya tentunya. Ntar, di kiri juga ada cuy. Di jendela-jendela kah? Oke, kelihatan ya. Kelihatan nih. Wah, bom ya Bang Pen. Waduh, 3 tappingan langsung ya kan. Kena pala cuy cuy. Waduh, ini harusnya Bedbo tabrakin ya, tentunya mumpung kenok satu ini cuy. Rugi banget nih kalau Bedbo nggak nabrak cuy. 6 kill nih, mau chicken mau nggak, yang penting kita tabrak aja dulu kali ya. Yang kanan tadi mana ya? Semoga Bedbo nggak kena spray ya. Fight bos, jangan ditembak bos, jangan ditembak, please. Aduh, oke. Nggak tahu tuh nembak apa. Kita coba ambil high ground-nya ya tentunya. Aduh, ampun bos. Aduh, turun dah. Ntar bos, sabar ya. Nembak apa sih mereka, lagi war kah? Ada dua squad atau gimana ini cuy? Mana tadi yang di sebelah kiri bos? Tadi kan ada dua orang yang, ada dua arah yang nembak bad boy ya. Ini enak banget sih. Waduh, ada yang, ada vehicle datang cuy. Ada vehicle datang. Waduh, kok war cuy? Beda squad kah? Wah, ini kesempatan Bedbo buat maju ya. Oke. Kelihatan ya dari sini. Aduh, stepnya banyak kali cuy. Waduh. Yoi, dapat satu cuy. Waduh, mundur dulu. Pain. Rame kali cuy, mundur dulu. Ngeri Bedbo cuy. Waduh. Dua squad ternyata bos. Dua squad. Aduh. Untung Bedbo mundur dulu cuy. Kabarin aja ya kan kawan-kawan ya. Ini Bedbo masih coba-coba Vikendi cuy. Aduh, masih anak baru nih di Vikendi nih bos. Ya. Kita semua masih anak baru, enggak berani nih anak-anak Bedbo. Belum tahu selahnya ya, belum tahu celah-celahnya nih. Bentar kita majuin kali ya. Kita tunggu dulu tentu ya. Kelihatan satu kenok. Nah, ini kelihatan nih. Bedbo baru majuin. Yoi ya, Bang Peng kenok lagi. Aduh, nggak kena N cuy. Oke, kita majuin. Oke, ada di jendela ya. Waduh. Bentar, nongol kau. Waduh, kurang ajar, udah masuk semua lo damage Bedbo cuy. Kok dari tadi gitu terus ya? Wadidu dadada. Aduh, ada satu lagi cuy. Sakit banget lo. Fast 3 atau gimana ini orang cuy. Oke lah, nggak apa-apa ya tetap ya untuk percobaan Vikendi kali ini. Semoga di next game Bedbo bisa chicken. Dan thank you banget buat teman-teman semua yang sudah like video ini, subscribe channel Bedbo. Di sini Bedbo pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you teman-teman.